sahabat-sahabat semua kita cuba menjinakkan burung ni bagi dia makan atas tangan. Ni burung atas. Makan. Ha? Kita kena ajar dia. Dia tak nak makan. Kita bagi dia bukan makan. Dia takut makan dengan tangan. Dia nak bekas dia juga. Makan. Saya buat video seorang je. Kalau nak tahu step-step macam mana saya buat macam ni, kena lah support saya. Kalau tak support ni boleh ajar. Saya buat YouTube tak kaya pun, cuma tolong support lah. Di atas tangan dia tak berani pergi makan. Ni burung dia lah. Kalau tengok paru pun dia tak boleh. Dari step-step dia orang nak jenguk kan. Angin kuat. Okay. Dia kena kawal pemakanan dia. Tapi jangan putih makanan, boleh sakit. Tapi buang akan jenuk macam ni. Buang akan dia berani kita lah. Dia tahu kita bagi makan. Eh, dia kacau. Dia baik dengan burung. Burung insyaAllah dia jenuh kita. Tapi dia makan sepor. Makan elok. Tak apa, okay. Saya nak letak dia sekejap. Saya nak cuba dia letak atas tangan. Makan atas tangan. Tanya dia tak nak. Dia takut. Makan lah. Dia tak nak kata tangan. Dia nak bekas dia kot. Bagi bekas dia pun makan. Ambil lah. Tak jenuk betul dia. Ni proses-proses dia. Ni. Kan. 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 Nak tak.
Nanti saya tunjuk lah set step nak jadi macam ni. Cuma kena salulah support. Teklan dengan sikit. Makan-makan. Cuma kalau ada burung saya tak jual. Saya memang tak jual saya cakap. Kalau saya jual saya akan cakap saya jual. Tahu. Sebab kadang ada orang jenis tanya-tanya juga. Saya memang tak jual. Jangan lupa subscribe. Nah. Dia tak ada lagi nak mana tu. Like dan share. Kah. Okay. Assalamualaikum.